Kosong dong. Nggak. Ada fotonya saya. Ini unsur pemerintahan itu kan sudah jelas hierarkinya. Ketika pimpinan tidak ada, itu ada pejabat penyelidik. Berita yang berkembang sebagaimana teman-teman ketahui mulai dari tadi malam, pada prinsipnya kita pemerintah Kabupaten Cirebon di bawah pimpinan atau koordinasi Pak Sekda tetap menginstruksikan kepada semua jajaran pejabat dan ASN di Kabupaten Cirebon untuk tetap fokus melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tidak perlu terganggu secara berlebihan dengan kabar yang berkembang. Karena masyarakat lebih utama untuk mendapatkan pelayanan dari kita. Untuk hari ini aktivitas seperti biasa itu gimana? Seperti biasa, tadi secara normal. Iya, tadi teman-teman sebagian ada yang meliput dari awal pelaksanaan apel, kemudian briefing yang dilaksanakan oleh setiap unit untuk pelaksanaan tugas pada hari ini. Dan kita semua berpegang pada informasi resmi saja. Kita tidak mau menanggapi atau berkomentar pada hal-hal yang secara resmi belum kita ketahui. Pak, selain Bupati, siapa lagi Pak dari jajaran pemerintah sendiri yang turut terlibat? Sampai saat sekarang kita tidak pernah tahu. Tidak pernah ada konfirmasi yang jelas dari pihak yang terpercaya tentang peristiwa yang sekarang ramai diperbincangkan. Jadi mungkin saya sama dengan teman-teman pengetahuannya bahwa ada peristiwa itu stuck sampai di situ informasi. Belum ada informasi lainnya. Informasi total ada berapa orang? Saya tidak tahu sampai sekarang. Kita tidak belum tahu. Belum diberitahu dari pihak terkait mungkin adanya beberapa penangkapan. Itu yang saya tadi sampaikan bahwa sampai saat sekarang tidak ada